Kalau kalian tahu selebgram ya bakal berlanjut sampai besok caranya. Ya acara pasti terkenang 80-an 90-an ya. Oke, kita udah ada di lokasi. Sebelumnya udah ada yang datang nih. Seru juga ya. Sini grill, kayu bakar, unggun, lihat ya. Dan sini nih kita bikin pasang ya, lagi. Halo guys, balik lagi di channel saya Basecamp 369, Friend Over Edge teman. Sudah lama banget lah nggak pernah update video lah ya di YouTube lah. Jadi hari ini saya lagi ada di daerah Bukuan di Batungsel di daerah Tabanan, di tempatnya di camp. Nggak kelihatan ya judulnya? Kampung Kopi. Kampung Kopi Camp. Namanya. Jadi ada acara party untuk acara New Year's. Bisa dilihat. Nah, kita pasang tenda satu doang di sini boleh? Enggak, tenda udah dipasang semua. Oke, lihat ya. Ini berarti sisanya ya? Belum. Ada yang gini. Kita masang berapa tenda lagi sih? Awalnya sih dibilangnya sekitar 50-an, cuma sifatnya on the spot yang baru kepasang sekitar 30. Uh-huh. 20 on the spot. Oh gitu. 50 on the spot, pokoknya nanti teman-teman yang dari luar yang mau main ke Bali, pokoknya ini tempatnya rekomend banget lah buat kalian-kalian. Mau camping Syahdu di sini cakep banget. Cakep banget. View-nya lihat tuh. Iya. Tim akustik berat. Wah, ini nih. Akustiknya berat. Iya, benar. Hujan-hujan. Mantap kali. Ada yang bawa korek gak sih? Koreknya masih di tempat minum. Ah, kontol. Ya, sensor ntar. Nyedang kok. Bar, lo ada korek gak? Minum dong. Korek. Waduh. Ini nih, selebgram kita siap bar. Yang kodak dulu. Itu orang kasih duit nih. Ya. Orang Palembang jualannya kompor doang kayak. Sorry, bukan rasis ya. Canda. Keliling lah. Keliling. Mana lagi? Oh, jadi di event kali ini saya kolaborasi sama salah satu juga pengusaha tenda di Bali. Iya. Yeah. Di daerah Tampak Siring ya namanya. Itu yeah. Tampak Siring ya. Ini. Dari mana? May Camping Bali. Berkolaborasi dengan Basecamp 369. Oke, okay. Ini salah satu yang tembus proposal di Politeknik di Bali. Iya. Yeah. Asik ya. Nih. Teman-teman kita udah mulai pada berdatangan nih. Oke. Nah, guys, di sana ada api unggun. Bahan bakarnya kardus juga. Kita udah siapin, semoga aja cuaca mendukung ya untuk malam ini, biar lebih asik aja kita New Year's Eve gitu kan. Nah, ini kalau kalian tahu selebgram Akbar siapa namanya lupa ya, itu ini mobilnya dia. Camp car keren sih, mobil Mazda dibikin kayak gini nih tuh.
tempat tidur, di atas juga bisa. Asik. Besok-besok juga kalau ada modal aku juga pengen kayak gini sih. Hemok di sini belum bisa dipakai karena masih basah karena hujan. Di sana ini rel cam ya. Kalau bisa dilihat. Srut srut srut. Nah, itu namanya Kampung Kopi Camp. Kurang jelas ya. Sini aja. Kampung Kopi Camp. Nah, di sini juga ada warga lokal. Eh, ini beli putu palit. Saya mencoba untuk mendirikan kayu, membuat abu umbun. Iya. Asik. 2022 ya. 2022. Semoga kita semakin apa? Sukses dan berbahagia. Ya, oke. Okay. Situasi saat ini. Enggak ngefek sama Omicron ya, beli ya. Oke, ini apa yang unggulnya kita? Ada penggorengannya. Iya, ada penggorengan di bawahnya biar rumputnya di sini tidak begitu. Berarti masih sustainable ya, ya untuk punya kita. Oke, bisa dulu. Ada api untuk nanti malam. Oke. Kita enjoy. Duduk and relax. Iya. Yeah. All terrain vehicle dari Kopi Bubuk Bali Mutiara, terkenal banget nih di Tabanan. Dan emang rasanya emang top banget lah emang. Nah, kapan lagi kan panggungnya pakai truk? Ini settingan kita ya. Api unggun udah di set up, panggung udah. Yang kurang apa? Partinya yang kurang. Ntar kita tinggal tunggu malam aja gimana. Mari kita kembali lagi ke teman-teman kita di pemasangan tenda. Oh ya, viewnya. Nah ini nih viewnya. Nah, kelihatan nggak tuh? Di seberang ada villa, di bawahnya persawahan lagi. Gila, syahdu banget anjir. Susah dijelaskan dengan kata-kata. Sebelah sana juga. Oh, ada teman kita yang baru datang berpakaian warna-warni. Terus. Syahdu nggak tuh? Persawahan kayak gini, udara sejuk. Kita mainnya malam terus main di api unggun. Kurang enak apa lagi coba ya. Nah, ini udah jadi nih. Mungkin karena patoknya enggak bisa kita olah juga ya. Jadinya bentuknya agak seperti ini. Tuk 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 tuk. Nah, betok mana nih? Hendro, oh ini dia. Tandanya gini ya jadinya nih. Ya karena situasi dan kondisi jadi harusnya seperti itu. Jadi segala. Di bawah udah. Oh ya, di bawah juga selain ada camping ground, ada juga campsite yang udah fix ya. Kalau mau glamping ada tempatnya. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen susah-susah bawa tenda ke sini, itu di rumah-rumah yang berbentuk prisma seperti itu udah ada disediakan tempat beristirahat juga. Tentu dengan harga yang berbeda juga ya. Kalau di sini harganya untuk per malam berapa sih? Sementara untuk tiket masuknya informasinya 20 ribu ya? Per orang. 20 ribu per orang per malam? Per malam. Oke. Buat tenda langsung bebas. Oke. Jadi buat sahabat base camp mau camping, pakai tenda aja langsung. Asik. Ini Kampung Kopi Camp. Oke. Asik ya.
tempatnya. Malamnya ada party. Iya, iya. Tapi kita saya mengucapkan selamat ulang tahun, Kok ulang tahun? Gimana sih? Sama siapa? Sama Yesus. Selamat merayakan hari raya Natal, selanjutnya merayakan ulang tahun. Apa? Tahun baru. Teman-teman di seluruh dunia. Semoga di tahun depan bisa menjauh lebih baik dari kan hari ini. Dan yang terpenting, semoga tahun depan kehidupan kembali lebih normal. Asik, ya? Benar. Oke, soal basecamp, hari ini semakin malam. Dan kita malam ini party, jadi sudah beberapa peserta datang. Jam 8, jam 8 itu kita sudah mulai kegiatan. Ada akustik, ada DJ, ada drinking bareng sama sahabat-sahabat. Pokoknya ikutin terus lah kegiatan dari basecamp 39 di event Kampung Kopi Baru. Ya guys, yang mau kita lihat ya, di sana ada mobil Mazda sama tenda-tenda biru itu di tenda birunya punya basecamp 369 semua ya. Terus ntar jam 8 malam kita bakal party. Party apa tuh? Oh, ya party New Year's Eve lah. Asik, happy New Year. Gila. Ya, aku sih nunggunya yang itu juga sih. Ladiesnya, LC-nya. Enggak, bukan LC anjing. Ya kali ada LC. Enggak. Wih gila. Ya, lihat. Sana. Wih. Langitnya, Cok. Eh, gila. Asik. Semoga aja malam ini lumayan cerah ya. Semoga aja bakal berlanjut sampai besok cerahnya. Acara di sini biar bisa lancar terus sampai besok. Ntar katanya selain ada akustik, DJ sama dangdutan. Joget lagi satu nggak? Joget agak. Nggak ada. Joget. Ya joget dangdut kali ada. Ya. Ya nggak tahu sih. Tuh di belakang Gunung Batu Kartu tuh. Nggak kelihatan tapi. Ya masih ketutup awan sih ya. Ya itulah. Semoga aja malam ini aman dan teman-teman kita banyak yang datang lagi untuk ngeramein event hari ini. Ya. Dan makin seru lah kita malam ini. Sukses terus ya. Ini menyambut tahun baru memang rock'n'roll acaranya. Ada cinta segitiga, ada cinta segi empat, segi lima, segi enam. Penaran ini segitiga ya. Asik. Kita merayakan tahun baru ini dengan menikmati apa adanya, malam dan suasana yang natural. Dalam artian gini, soalnya kan ke depan nanti mungkin kalau kita ada rezeki ada waktu, nanti kita ketemu lagi di Kampung Kopi Camp. Kita ketemu lagi, kita bikin event yang besar di sini. Ya. Betul. We have a new planning for the New York. This the 2001 until the 2002 for the under our hotel in Batu Sar. So this is my place in Batu Sar Village. I show you the beautiful place here for the small party. We have still the simple place here, still original place here. We have many people here, but not for the from Europe, here, but the local people. Yeah, we have party here for the New Year. New Year. Happy New Year. I say the Happy New Year and have nice days for you. Don't ever give up for your life, for your job, everything.
Asik. Thank you Pak Putu. Oh enggak, sama Mas Kem itu tadi dari sama Pak Putu. Kebetulan ini juga sama Mas Kem dari Tabanan Bukuan. Ini sama Mas Kem rencana mau ke Bukuan naik Batu Karu ataupun bikin event di sini. Langsung sama Pak Putu, nanti Instagramnya teman-teman bisa cari di kolom deskripsi. Cuma Instagram di sini dari Pak Putu yang kontak di sini segala macam di kolom deskripsi, oke? Okay? Dan Evan semuanya. Ikan pas tradisional, tradisional ya? Ya, ya. Tradisional. Apa beli? Tradisional. Tradisional. Bagi yang melihat ini pasti terkenang. 80-an, 90-an ya. Original for the flowing for the bomb is Balinese for the I show you in the hall. You must open now first. I show you. Okay, for fire first, for the celebrate the business ceremony for the year. Lebih up suaranya. Kamera manager. Okay. Next. Yuk. 1, 2, 3. Eh, benar nih. This is surprise ya. Of course. Mau ke bawah dulu sambil menikmati akustik. Ya, asik lagi kan di bawah. Jadi di bawah itu ada DJ, ada DJ ya. Iya, ada DJ, ada akustik. Jadi pokoknya temen lu. Yuk, kita ikuti. Kita ikuti yuk. Kita lihat apa di sini ada main DJ. Oke guys, back to Basecamp channel. Jadi kali ini pada tanggal 31 Desember Basecamp 369 berkolaborasi dengan My Camping Bali untuk melaksanakan event di Kampung Kopi Camp. Nah, jadi tempatnya itu berada di Tabanan. Nah, kita kolaborasi di sini dan acaranya sangat seru, dihadiri oleh lebih dari 200 orang, tapi orang-orang masih pada di tenda dan sekarang masih ada DJ. Oke, santai guys. Musik pas masuk nih. Masuk nih sebenarnya. Indah laraku. Resah jiwaku menanti. Asik mana bela. Endapkanlah yang terlewati saat kau masih ada di sini. Hanya namamu Naila yang bermain di jiwa. Ada kabut. Ini bisa ngobrol.
Cerah ya lumayan. Tadi harusnya lebih cerah lagi, tapi open kamera baru sekarang pas Ketua panitia penyelenggara ini. Ketua panitia eventnya ini. Apa namanya? Ketua panitia ini bikin pelangi itu namanya? Apa? Yang di depan itu. Kemah ceria. Kampung kopi. Kemah? Kampung ceria tahun baru. Ini ketua. Ini. Pagi-pagi siang-siang. Masih pagi ini, belum lewat jam 12. Kerja malam-malam, keliling buat kontrol. Ada yang mabuk di lapangan? Ya banyak dong. Ada yang mabuk di panggung, ada yang tidur di panggung. Dia punya panggung dia. Oke, apa? Ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, bro.